guys, sekarang kita lagi ada di kue balok. Kue balok. Apa sih ini namanya, Pak? Kue balok Pak Obos. Oke, kita rasain kayak gimana ya. And I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Ini kita duduk di lesehan kayak gini, lihat tuh. Kayak di apa sih? Kayak di meja-meja kecil gini. Makannya ya di luar sambil nongkrong di pinggir jalan. Terus kayak dikasih meja kecil di depan gitu. Sebenarnya kalau mau dibungkus juga bisa, cuman aku lagi pengen ngirup udara segar aja. Ini banyak yang nongkrong banget tuh. Kemana? Ini apa sih? Tempat nongkrongnya anak muda ya. Kita cobain ini kayak gimana sih kue baloknya ini ya. Guys, makanannya udah dateng ya. Tuh, aku mau kasih lihat ini kayak gimana sih penampakan si kue balok. Lihat. Ini tiramisu, sorry, ini apa sih, green tea ya. Ini green tea, ini keju, terus ini coklat, ini tiramisu, ini apa ya, ini kayak durian, ini kayak nangka. Terus yang ini juga kayak green tea gitu, ini keju, tiramisu coklat. Aku mau cobain yang tiramisu dulu ya. Kayak gimana ini sih tiramisu? Tiramisu ini. Ini ya. Walaupun kaki lima, tapi rasanya bintang lima. Itu yang aku pesan. Sausnya juga enak banget. Sausnya wangi ya, nggak bau ya. Wangi, kue baloknya wangi. Tiramisunya enak. Sekarang tinggal yang ini. Ini yang coklat ya. Aduh guys, ini lembut banget ini. Ini serasa enak. Ingin meninggai. Ini kue baloknya setengah matang dong. Ini meninggai. Kita cobain yang green tea-nya kayak gimana ya. Ini kalau kue balok kayak gini ya, dimakan panas-panas endolita. Manis. Ini meninggai. Enak banget. Ini ya. Ini kue baloknya setengah matang. Setengah matang, jadi di tengahnya tuh masih kayak ada belum matang gitu tuh. Adonan terigunya ya. Tapi enak. Ini mau cobain yang keju ya. Yang kejunya. Lihat dong, ini masih meleleh ini. Tuh, masih meleleh. Ini juga tuh, pada meleleh gini ya. Tuh.
Aduh, meleleh. Kalau meleleh panas gini enak loh guys tuh. Jadi harus dadakan ya. Mantap. Ini yang keju ya. Suara boleh krispuk, tapi rasa oke banget. Ini enak, aku suka. Aku kasih lihat lagi, ini satu lagi nih, ini tapi yang ini rasa apa? Ya ini rasa pisang. Meleleh gitu dong yang tengahnya ya. Terus enak. Ini enak. Kalian yang mau nongkrong-nongkrong kongkol-kongkol sama teman-teman boleh cobain di sini ya. Nanti aku cantumin ini harganya berapa-berapaan sih. Oh, satunya cuma 3.500. Sudah dapat makanan yang enak kayak gini ya. Oke, teman-teman, aku akhirin vlog aku kali ini ya. Aku masih mau makan, ini masih banyak. Makasih banyak yang udah nonton vlog aku. Jangan lupa saksikan vlog-vlog aku.